Oke, setelah lagi di channel Ramadan. Oke, jadi di video kali ini aku bakal ngegacha skin zodiak terakhir, guys ya. Nah, jadi ini bukan skin zodiak terakhir, cuman ini skin zodiak terakhir di aku, guys. Jadi gitu. Karena kan di sini aku mengoleksi skin zodiak ya, dan skin zodiakku tuh kurang yang skinnya Zats atau skin zodiak Cancer ya. Oke lah, jadi kita nggak usah lama-lama. Jadi ini skin zodiak yang ini tuh emang keren banget, guys. Nah, jadi ini dia. Jadi sangat-sangat keren banget ya guys ya. Mantap coy. Jadi di sini skin zodiakku tuh udah 12, jadi kurang satu si Zats doang. Jadi kalian bisa lihat nih, cuman Zats yang belum nyala guys. Jadi gitu ya. Jadi ini adalah waktu yang kutunggu-tunggu guys. Akhirnya skin zodiakku bisa lengkap ya, 13. Jadi gitu. Nah, jadi mantap banget gak sih? Oke, jadi nggak usah lama-lama, kita langsung aja gacha. Dan di sini aku mulainya dari 60 karena skin zodiakku udah ada 12 ya. Jadi gitu. Dan aku udah siapin 1500 Crystal of Aurora guys. Kira-kira nanti bakal habis berapa? Kita awal coba guys ya. Skin zodiak terkeren nih, nggak usah lama-lama lah, langsung saja kita gacha sampai dapat skinnya guys ya. Oke, jadi sisa di 1300 ya. Jadi udah habis 200, sudah habis 200 Crystal of Aurora guys. Mantap gak sih coy. Oke, jadi terus gacha 10 10 10 guys ya. Oke, jadi mantap nih, kita udah habis berapa cuy. Oke, jadi kita udah habis berapa tadi? Oke, jadi udah 94 ya guys ya. Satu-satu aja ya. Nah, satu-satu aja dulu cuy. Kalau satu-satu dapatnya ya satu. Oh, dapat dua guys. Wah, dapat dua nih, lumayan ya guys ya. Lumayan hoki sih kita di sini. Oke, jadi ini udah dapat skin zodiak Cancer. Anjay. Keren coy, ini skin Zats ini keren banget sumpah. Kalian bisa lihat ya. Ngeri mor. Keren banget sih coy. Keren sekali ya. Oke, jadi akhirnya skinku lengkap sudah ya. Jadi di sini sudah nyala semua guys. Mantap. Langsung kita klaim, kita dapat efek recall ya. Jadi ini efek recall yang skin zodiak itu sih. Ya, jadi emang keren banget. Kita langsung pakai aja untuk efek recallnya guys ya. Karena tuh efek recallnya tuh emang keren banget sih ya. Oke, jadi ini dia recallnya ya. Langsung kita gunakan aja guys. Nah, jadi akhirnya kita dapat recall yang ditunggu-tunggu guys ya. Dan Nana tadi skin Zats-nya. Jadi kita awal coba lihat dulu skin Zats. Sebenarnya skin Zats itu tuh yang nggak harus kita review juga guys ya. Cuma nih skin tuh gimana guys? Ini skin tuh yang paling jarang dipunya gitu loh ya. Skinnya tuh murah, cuman jarang banget kan ada yang punya ya. Jadi ini emang keren banget guys. Tuh kalian bisa lihat nih, keren banget gak sih? Asli sih cuy, ini skin tuh kerennya pakai banget gitu lah. Untuk skin zodiak yang Zats ini gitu loh. Ini untuk HD-nya kayak gini. Mantap guys ya. Oke lah, jadi sekarang kita coba ke classic aja ya. Kita bakal coba lihat efek skinnya kayak gimana guys. Let's go. Oke, kita sudah ada di gamenya. Wah, selisih ini keren banget sih coy. Untuk Zats ini emang keren banget guys ya. Sumpah coy, ini emang keren banget guys ya. Jadi kita bakal ambil skill 1 dulu. Kita coba basic tag-nya kayak gimana guys. Oh, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan anjay. Jadi emang kita harus mainnya santai dulu guys ya. Untuk ini hero tuh, karena Zats itu tuh hero. Apaan, rusuh lu anjir. Jadi kayak gini untuk skill 1-nya. Wah, sakit gak sih? Sakit coy. Wah. Menang-menang skin zodiak gitu. Apa? Menang-menang skin kolektor gitu ya. Wah, kelinci ini tolol sih. Takut coy aku sama kelinci, guys ya. Ini skill satunya. Keren sih. Keren sih. Gila sih, gila sih. Terus untuk skill ininya kayak gimana, guys? Skill 2-nya kayak gimana ya, guys ya? Anjir lah emang ini, coy. Kesel banget lah aku sama tuh hero, guys ya. Apa guys, santai aja guys ya. Kambing-kambing coy. Ini guys ya. Oke, jadi seperti itu. Ya, sebenarnya biasa juga ya guys ya. Anjir lah. Ngapain si Nana, ya ampun cuy. Jadi emang keren banget sebenarnya guys ya. Oke, jadi sekarang aku udah ada ultimate. Jadi kita langsung lihat ultimate-nya kayak gimana guys ya. Anjir lah. Apaan sih coy? Di mana tadi? Enggak, dia di mana, guys? Anjir lah. Bentar coy. Ini. Mantap, guys ya. Anjay, udah mati, coy.
Oke, okay, jadi gimana tadi ultimate-nya, guys ya? Sebenarnya ultimate-nya sih bagus sih. Cuman gue belum lihat sih untuk efek untuk nih. Ini ya. Wah, anjir emang Nana is tolol banget lu. Bentar, guys. Coy, ini susah banget, coy. Ya, seterusnya tuh susah anjir combo skill-nya tuh ya. Ya ampun, coy, coy. Nah. Nah. Nah, meninggal ya. Mantap, guys. Mantap, guys. Wah, keren sih. Mantap banget, guys ya. Efeknya sih keren, cuman akunya enggak bisa make niru anjir. Santai, santai. Mantap, aku dikasih kill lo, ya ampun. Nah, taruh situ aja, guys ya. Mantap. Ini kalau buat nge-push ya enak. Anjir lah, bodo amat coy ini. Sumpah lo nih, hero susah anjir ternyata, guys ya. Skinnya doang bagus tapi hero-nya dipakai kayak gini, guys ya. Mantap. Mantap. Anjir, coy. Bisa itu. Stay focused when you do. This is your undoing. Anjir lu gak dapet kill aku, coy. Guys, tolong nih kalian bisa lihat damage-nya ya. Ya ampun, coy. Ya ampun, coy. Anjir, anjir. Coy, 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 coy. Astaghfirullahaladzim. Nah, akhirnya guys aku bisa dapat kill ya, guys ya. Mantap gak sih? Mantap guys, akhirnya guys. Akhirnya aku gak dapat kill anjir, emang guys susah banget coniro, ya ampun. Sumpah guys, kita assist doang 23 loh ya. Gila gak sih? Assist doang 23 tapi gak dapat kill kita, coy. Ya ampun. Ah, pusing aku coy, cuman di hero guys. Efeknya tuh keren gitu, cuman hero-nya anjir susah banget, coy. Sumpah guys. Tolong guys ya, menangkan kita dapat coklat sih. Oh enggak guys, soalnya kita ketolong sama assist kita ya. Assistnya lihat coy, assistnya aja 23. Wow, bener-bener kita support sejati guys ya. Mantap gak tuh ya, kalian bisa lihat aja guys. Soalnya kita kalah damage gitu sama si itu Beatrix sama si Harley guys. Oke lah, jadi seperti itu untuk skin Zodiac Cancer ini guys ya. Jadi intinya kan cuma review skinnya doang ya guys ya, efeknya gitu. Dan ini adalah skin Zodiac terakhirku guys. Mantap. Oke lah, jadi seperti itu untuk efek skin Zodiac Cancer ini. Jadi emang sangat keren banget ya. Jadi gitu. Untuk gameplaynya emang minus banget. Jadi buat yang bisa judge, kasih tutorial guys. Jadi gitu ya. Buat udah mau nonton, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke, bye-bye.